Menteri Pengangkutan Anthony Lok beri amaran institut memandu yang dikesan terlibat dalam gejala rasuah pengujian memandu termasuk sindiket lesen terbang atau lesen kopi O berdepan tindakan pembatalan permit pengoperasian. Polis membongkar kegiatan pelacuran yang disyaki beroperasi di sebuah hotel bajet di Bukit Bintang pada Sabtu. Serbuan dijalankan pada 8.30 malam itu menahan 16 wanita warga asing dari sebuah negara di benua Afrika yang berumur lingkungan 21 hingga 40 tahun. Penyanyi veteran era 1960-an Rocky Dean teruja apabila lagu sensasi dendangannya Marilah Mengundi akan diberi nafas baharu dan dirakam semula sempena pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Permintaan itu dibuat Menteri Komunikasi Fahmi Fazil ketika bertemu penyanyi itu.